apa kata kalau kau balik kampung? Kalau kau balik, memanglah dia akan marah kalau dia tahu kau balik. Tapi kau baliklah senyap-senyap. Ha? Kau dekat dengan dia, tapi dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia mata benci kat Mie berapa? Helmi, kalau kau betul-betul sayangkan Sophie tu, kau kenalah ambil risikonya. Sekurang-kurangnya, kau dah pun berusaha. Okey, aku plan. Aku nak duduk rumah je. Aku tak nak kerja. Aku nak jaga anak aku sampai dia besar. Ya, betul. Fee, kau tak nak kerja langsung. Yang legal form kat KL tu siapa nak jaga? Siapa nak handle? Takkanlah aku. Anak pun nak masuk tiga ni. Aku taklah cakap aku tak nak kerja langsung. Kita kan dah ada legal assistant. Suruh je lagi buat kerja. Aku akan masuk office bila perlu je. Yang penting bila aku masuk office, aku tetap nak bawa anak. Eh, kau dah scan kan? Dah. Baby girl. Aku baby boy. Kita bisa nak? Tak nak lah. Aku tak nak anak aku dapat pak mentua yang barat. Excuse me. Orang yang kau cakap tu suami aku, okey? Hello, dia dah perlu. Nak pukul aku? Nak tumbuk aku? Kau ingat aku takut? Orang, belum tentu aku akan kalah. Ikut hati aku ni kena kau ni, Mas Ahmad. Ha? Tapi aku malah nak gaduh dengan orang tua. Eh, kau bukan label aku, Pak Samad. Ha? Ni, tapi kau ingat, dendam aku tak habis kat sini. Satu keluarga kau dengan kau semua akan menyesal.